kasih aplaus yang meriah. Monggo Bapak Ibu, monggo adik-adik kita semuanya dari Karanternas Samping 3. Luar biasa ini. Ingkang sangat kita hormati, kumajang sanipun simbah kaum rakyat menuju simbah mandi biharu ingkang tansah kita hormati, kumaj poro mudo poro warga sanipun tansah kita hormati, boleh hutalipun sampun lengkap pramilo monggo acara pengangkatan lalu peringatan hari ulang tahun kemerdekaan acara ingkang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bopo Muhammad Burhan Sabri SDHI namani beli bagi mau saken mawolo saking panuan saya atoro nomor Al-Fatihah. Matur nuwun mugi kangge waosan surat Ganis Atma Adita. Ini sekarang nyuwun berkahipun keikhlasanipun monggo pun lenggahi lan kok bilih kita suwun pengertosanipun anggenipun panitia menyediakan tempat menika ingkang sampun keroyo-royo estu nyuwun ngapunten monggo pun lenggahi supados khidmat anggenipun dzikir tahlil monggo kesehatan ini lajengan. Yang gue pilih bapak-bapak yang kan santun lenggah nopo matur awes kalau batu sanipun lantoso lenggai kamu modal kita aturakan saat sekarang pun sampai di bawah Mas Harjo monggo sak-sak mesak ke sik nunggu monggo Pak RT marai sak-sak Pak Duko monggo Mas yang penyampil Pak Duko sampai Duko Intang Kabupaten Banten Kurmatan Hadirin Bapak Habibat Rahimahullah saya berhimpun berjalan aku terlaksanakan mengesanan ya kerasakan kembali menjelaskan puji dalam syukur tangan bono cuma tengah syukur Allah subhanahu wa ta'ala awet paling pun rahmat senekmat dengan tempur terasan panggilan kuyo sehingga saat yang setiap hari pun Allah subhanahu wa ta'ala kulalan panggilan kuyo satu kental manunggal wonten pendhapi sang kerta menika kanthi marang kalujengan boten wonten halaman sedaya menika. Selawat salam kula matur kanjeng dumateng jenengan kita panjenengan kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang salutas kita anggen lan kita dhateng sapatipun sae wonten bangsa menika berkhusus benjang wonten ing Luna beri pun syafaat mencapai matan kematan kula lan panjenengan kula ingkang restu dari situasi nasional pun mugi-mugi Bapak dan Kanca Muhammad Muhammad ingkang kaparingan syafaat benjang wonten ing akhiratipun. Kula monggo sanang
kita merasakan penggali wonten ing dalu menika ngenten dhateng sedaya pahlawan perjuangan Republik Indonesia yang sampun ngorbanaken jiwa raganipun kagem kamardikan Republik Indonesia lan mugi sedaya amal kesenan sedaya pahlawan tinampi wonten rasa tenaga kaparingan pampar yang lumantar mulia wonten arsanipun. Kula panjenengan dan kami kesedesan monggo salam kita isi kemudian kula kanthi ingkang sesampun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Mustafa Madin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitil ikram. Sayyidina ila ummul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il awliya'i wal ulama wal fuqaha ingkang sampun suwun dhateng ucapan Allah dan seluruh Indonesia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah.
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ربنا ولا تحمل
Taqabbalallah minna wa minkum inna huwa al-ghafurur rahim. Taqabbal ya karim. Tahiyyati wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken agung panuwun sampun simbah majelis hadirin ingkang sampun nimpen wontenipun acara wonten kalika nggih malam Ramadan 17 Agustus 2024 wonten ing sampeyan kulo. Para pinisuwun, para bapak, para ibu, para monggo, para warga sanggo ingkang dhumati. Acara sajenipun inggih menika istirahat pramila wekdal kita aturaken dumateng kadang mudhun supados atur unjukan saha sanes-sanesipun dumateng berenggah wekdal kita aturaken. Dari lomba estafet sarung juara kedua diraih oleh kelompok Dezian, Alia, Amira, dan Dean. Untuk juara pertama diraih oleh Dek Siva, Nisa, dan Dek Reta. Untuk kategori lomba yang terakhir ada estafet akhir. Juara dua diraih oleh kelompok Gatewise, Kaifan, dan Pras. Untuk juara pertama diraih oleh kelompok Derita, Nisa, Siva, dan Kaila. Untuk nama-nama yang
tersebut dimohon untuk naik di atas ke atas pendopo. Dan untuk lomba kategori kelompok, perwakilan kelompok saja yang maju. Lomba makan kerupuk dulu, Dek Nata sama Dek Raga. Mana? Yuk, naik dulu ke sini. Terus yang gantung topi Dek Alia sama Mas Raga juga. Yang bala balon ini ada Mas Yardan sama Selanjutnya kepada Bapak Abdullah dimohon untuk memberikan hadiah untuk juara 2.
Dan untuk juara pertama akan diberikan oleh Bapak Suharyanto. Thank you.
79 dalam keadaan sehat walafiat. 79 tahun silam para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan asing. Para pahlawan dari berbagai latar belakang bersatu berjuang keras demi mewujudkan cita-cita merdeka dan berdaulat kita. Kita pantas bersyukur dan menginspirasi dari jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi dari para pendahulu kita. Sesuai dengan tema peringatan HUT kemerdekaan RI pada tahun ini, Nusantara Baru Indonesia Maju. Mari kita berikan kontribusi terbaik dalam pembangunan dengan mengoptimalkan potensi Nusantara agar Indonesia menjadi negara dan bangsa yang maju dan sejahtera. Di era modern saat ini, tantangan yang dihadapi bangsa kita yang berat. Namun,
semangat kebangsaan dan persatuan kita tetap harus terjaga dengan bekal semangat merdeka yang telah mengalir dalam nadi kita. Mari kita bertransformasi menjadi bangsa Indonesia yang tangguh, mandiri, dan maju. Hadirin yang berbahagia, pada malam tirakatan ini saya mengajak kita semua untuk sejenak merenung, karena inilah saat yang tepat untuk merefleksi peran serta kita terhadap pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Bantul. Refleksi tersebut menjadi titik tolak untuk menentukan sikap ke depan yang lebih baik. Melakukan refleksi merupakan salah satu upaya untuk memahami potensi serta kekurangan diri, untuk selanjutnya mampu mengantisipasi tantangan dan hambatan yang ada di depan. Saat ini sejumlah permasalahan dasar di Kabupaten Bantul membutuhkan penanganan segera, seperti penuntasan kemiskinan, penuntasan stunting, serta masalah sampah. Permasalahan-permasalahan ini tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah, namun membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat Bantul. Di momentum peringatan kemerdekaan ini, saya mengajak kita menyatukan seluruh daya, upaya, dan karya kita untuk membangun Bantul tercinta dengan ikut mengurai dan berperan aktif dalam penuntasan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Hadirin yang saya muliakan, kondisi Kabupaten Bantul yang memiliki kemajuan harus menjadi perhatian kita bersama dan dijadikan sebagai potensi yang memiliki peluang emas untuk mendukung pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat. Maka visi pemerintah Kabupaten Bantul adalah mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan masyarakat harmonis, maka kita akan bisa menciptakan suasana yang kondusif yang menjadi modal dasar dan berperan besar dalam suksesnya pembangunan, yang muara akhirnya kita dapat menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat secara merata. Di penghujung sambutan saya ini, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bantul untuk kita bergandengan tangan, cancut tali bondo, bersatu padu, bergotong royong, menguatkan kepedulian dan pembangunan di Kabupaten Bantul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam melaksanakan pembangunan dan mengisi kemerdekaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantul, 16 Agustus 2024, Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslih. Mekaten amanat saking Bapak Bupati Bantul ingkang sampun kawula wasaken. Ingkang saklajengipun ugi saos tambahan atur pangapunten, bilih wonten ing dalu menika kangenipun ngaturi kalenggahan Bapak Ibu sedaya para rawuh. Menika wonten ingkang lenggah wonten kursi, wonten ingkang ngendhap ten gelaran anyep. Nggih niki amargi kawontenan nggih Bapak Ibu, niki ajeng digelari kursi sedaya, ning kursi ingkang kagungan dusun niki di asta ten sripa nggih. Ajeng di kaosi napa gelaran sedaya, gelarannya biasanya di depan kita.
terus apa yang ngawatan ini digelar ngawatan di ibu-ibu ya nanti buatan aku terus bintang aku nama kawan tenang ya yang gancak lajing pun ngaturakan kawinan lalu di pamriksa ngawatan ikuan program saking sesepuh saking takbir kagem menanggapi wontenipun hias dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menika maulid Nabi insyaallah dawuh wonten ing tanggal 16 menika saking sesepuh saking takbir menika nyawontenaken program pengaosan mauludan kula dumateng para bapak para ibu menika samangke pun aturi ngerengsengakan walaupun kegiatan kawasan mauludan menika wonten setunggalipun penggalian wacana mangkatipun ngerengsengakan menika pun aturi tindak rawuh wonten ing serambi masjid kanthi ngasto ingkang sakdipun asto piyambak-piyambak ingkang pun asto napa nggih nggih resek nggih sak isine nah syukur badhe mangke ngasto piring besi semangke wonten ing kene nggih mangke sabun-sabun RT ngasih piyambak-piyambak kira-kira jodoh banyak gimana ibu? Kok ngendel malam ngasih batin digawet ini lo gelap gimana jodoh yang ngasih ya pun pokoknya digawet sih meriah ini gue ngedorongnya diri ya gue mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia sing biyen berkorban para pahlawan niku mboten ngitung-ngitungan nggih berkorban harta benda nyawa kabeh ditokke nggih saenggo saben meraih kemerdekaan iki awake dhewe garek ngisi nggih wontenipun kemerdekaan menika kanthi kegiatan-kegiatan ingkang sae ingkang positif ingkang membawa kepada kemajuan nggih kagem pembelajaran nggih lomba-lomba niku termasuk sarana kula panjenengan kagem sinau kagem pembelajaran sportivitas dan lain sebagainya. Mangga monggo sareng-sareng momen titulasan menika kita ramekaken untuk ngantos kalah kalian dusun sanes-sanes sepun. Mbok pilih mekaten menawi kita niati kanthi raos sasatur insyaallah sedaya ingkang kita dalaken ingkang kita donasekaken menika nggih dados sedekah dados sedekah. Wonten kirang kepatipun nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang melakukan sahabat KAI yang sudah membacakan sambutan dari Bapak Bupati Bandung yaitu Bapak Abdul Halim Musrah. Dan ini merupakan puncak acara daripada malam tirakatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang tapi kita untuk semua warga sambil butuh akhirnya marilah kita berikan aplaus untuk semua penduduk acara pertama ini sehingga acara pertama ini awalnya dapat terlaksana dengan hikmat, dengan meriah dan dengan penuh berkah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, tugas warga sambil goyang dan hormati acara ingkang pungkasan penutup sepeda malih perlu kita aturaken kawingan dile benjing-injing jam sedoso estu sedewan kosan ketiga
kasuwun dari upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan penuh hikmat dan akan ada banyak progres. Untuk itu jangan ketinggalan untuk mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Para pinisepuh, para bapak, para ibu, para warga sanibar yang terhormati, acara ingkang pungkasan inggih penutup estu angin kolonel Aceh acara kathah kita pada akhiran estu lan pados kula nyuwun monggo acara dalu kon tutup sarangan kan kuasa alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.